Kabupaten Malang terletak di Provinsi Jawa Timur dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Kepanjen. Kabupaten Malang terdiri atas 33 kecamatan, 12 kelurahan, dan 378 desa. Dengan luas total wilayah mencapai 3.534 km persegi atau 7,4% dari seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, kabupaten yang dikenal sebagai Heart of East Java ini berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Mojokerto, dan Jombang di sebelah utara. Kabupaten Lumajang di sebelah timur. Samudra Indonesia di sebelah selatan. Kabupaten Blitar dan Kediri di sebelah barat. Topografi Kabupaten Malang berupa dataran tinggi yang dikelilingi oleh gunung dan daerah lembah di ketinggian 0 sampai 3.600 meter dengan curah hujan berkisar antara 2 hingga 780 mm, menjadikannya memiliki potensi lahan subur dengan banyak sumber air yang mengalir sepanjang tahun melalui sungai-sungainya, di antaranya Sungai Berantas, sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Timur. Kabupaten dengan wilayah terluas kedua di Jawa Timur ini dipimpin oleh Dr. Haji Rendra Kresna, mempunyai pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil. Hal ini membuka peluang investasi yang menguntungkan di berbagai bidang. Keberadaan infrastruktur yang lengkap dalam kondisi memadai di Kabupaten Malang mempunyai korelasi positif bagi efisiensi dan penghematan biaya operasional investasi. Fasilitas jalan yang lebar dan beraspal, 5 stasiun kereta api, dan Bandara Abdul Rahman Saleh, energi listrik kontinu dari PLTA Sutami, Selorejo, dan Sengguru, juga suplai air bersih PDAM tersedia di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Kehadiran operator selular dan telepon kabel sebagai sarana telekomunikasi dan internet tersebar secara merata di seluruh area strategis di Kabupaten Malang. Begitu juga fasilitas layanan kesehatan, layanan perbankan dan koperasi sebagai pendukung transaksi keuangan secara real time. Kondisi masyarakat yang kondusif dan ketersediaan tenaga kerja menjadi nilai lebih investor dalam mengolah beragam sumber daya alam di Kabupaten Malang, sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Pengamanan dari Polresta Malang, juga keberadaan beberapa markas militer yang tersebar di Kabupaten Malang, memastikan kondisi keamanan Kabupaten Malang selalu terjaga. Tujuan wisata dengan lebih dari 69 destinasi, Heart of East Java menjadi daya tarik tersendiri bagi turis lokal maupun mancanegara. Hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi investor dalam menanamkan investasi di bidang ini. Potensi wisata alam, wisata religi, wisata budaya dan sejarah, serta wisata petualangan seperti outbound, trekking atau off-road tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Malang, merupakan potensi yang siap gerak. Melihat tren peningkatan jumlah kunjungan wisata setiap tahunnya, maka sektor pariwisata ini memiliki peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Peningkatan dari sisi promosi yang terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang memberikan dampak pada peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Malang.
Kabupaten Malang yang telah berusia 1257 tahun menjadi salah satu andalan Provinsi Jawa Timur di sektor agrobisnis. Transaksi subterminal agrobisnis Pujon yang mencapai ratusan ton per hari dan kebutuhan akan beras, sayur, dan buah di Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sumatera menjadi salah satu peluang investasi di pasar lokal. Kabupaten Malang menetapkan Kecamatan Poncokusumo dan Pujon sebagai kawasan agropolitan. Kondisi tanah yang subur menjadikannya potensial sebagai penghasil sayuran dan buah-buahan. Kedua wilayah ini memiliki topografi yang berbukit-bukit dan memiliki hawa yang sejuk. Bersih dan komposisi tanah ideal membuat berbagai macam komoditi agrobisnis kualitas ekspor mampu dikembangkan di sini. Komoditi tebu, kopi, dan kakao merupakan produk unggulan. Sebelah selatan Kabupaten Malang menyimpan potensi investasi dengan hasil lautnya. Dengan lebar garis pantai lebih dari 102 km, jangkauan sepanjang 200 mil zona ekonomi eksklusif menghadap laut lepas Samudra Indonesia, berpotensi tangkapan ikan yang sangat besar. Bersih dan bebas polusi bisa dimanfaatkan investor mengembangkan perikanan air tawar. Karena hampir semua varietas ikan bisa dikembangkan di Kabupaten Malang. Kecenderungan konsumsi ikan budidaya yang meningkat membuka peluang bisnis yang potensial untuk investasi berjangka panjang. Memiliki potensi investasi prospektif, khususnya pada peternakan ayam, peternakan sapi potong, dan sapi perah. Wilayah yang luas dan air yang berlimpah memberikan banyak keuntungan pada sektor ini. Keberadaan Balai Besar Inseminasi Buatan di Singosari menjadi salah satu jaminan keberlangsungan investasi di bidang peternakan. Kenaikan produksi daging, telur, dan susu merupakan indikator adanya permintaan yang terus berkembang di setiap tahunnya. Campur tangan investor akan meningkatkan pertumbuhan sektor peternakan hingga menembus pasar internasional. Bidang industri di Kabupaten Malang berkembang pesat seiring dengan kemudahan aksesibilitas. Bidang industri ini tumbuh pesat khususnya pada wilayah pengembangan Lingkar Kota Malang.
umumnya berlokasi pada jalan utama atau kolektor primer, sedangkan industri kecil tersebar di kawasan permukiman penduduk. Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memacu peningkatan sektor industri dan perdagangan secara bertahap. Tetap memperhatikan penguatan UMKM dan koperasi yang merupakan kekuatan lokal pada saat terjadinya krisis ekonomi global yang menyebabkan melemahnya posisi industri dan perdagangan pada umumnya. Panorama alam dan berlimpahnya sumber daya hayati, Kabupaten Malang juga menyimpan potensi pertambangan yang cukup besar, baik dari sisi volume maupun variasi jenis mineral. Batu gunung merupakan hasil pertambangan terbesar. Selain itu, terdapat 21 jenis bahan tambang yang siap dieksplorasi, antara lain pasir, batu kapur, tanah liat, marmer, pirofelit, dan zeolit. Keberadaan investor dengan sistem produksi, eksplorasi, dan pengelolaan secara modern diharapkan bisa memanfaatkan kekayaan pertambangan ini tanpa harus merusak keindahan lingkungan di Kabupaten Malang.